Oke guys, balik lagi sama Mimin yang paling santuy, tentunya hanya di Santuy Game ya guys ya. Dan di video kali ini guys, dari awal seperti yang kalian lihat guys, Mimin udah berbisik-bisik ya guys ya. Yang artinya apa guys? Yang artinya Mimin lagi mainin game horror. Jangan lupa guys buat support terus Mimin ya teman-teman ya, biar Mimin gak takut guys, dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe-nya guys ya, biar Mimin tetap santuy guys. Oke dong guys, langsung aja nih guys kita mainin gamenya guys ya. Ini game Roblox ya guys ya, by the way nama gamenya kalau nggak salah Doors guys. Aku nggak tahu juga ini gamenya kayak gimana teman-teman. Kemungkinan ini game puzzle guys, bertemakan horror. Jadi intinya mungkin, nah di sini kita kayaknya harus, oh harus cari kunci dulu guys. Oke kita jongkok dulu. Ini viewnya emang kayak gini ya guys ya, kita nggak bisa ganti ke view yang lain. Oke kita dapat kuncinya guys. Kunci 0001 guys. Apakah ini kunci kematian teman-teman, ataukah ini adalah kunci dimana kita bisa keluar hidup-hidup dari sini guys. Oke terbuka guys pintunya aja guys. Ingat guys kalau kalian nonton film horor guys, hindarilah kebodohan-kebodohan yang ada di film itu guys ya. Kayak kalau misalkan ada hantu disamperin guys, nah itu jangan guys, itu hanya ada di film horor ya guys ya. Kalau misalkan di channel Mimin guys, kalau ada hantu ya kita lari ya guys ya, masa kita samperin guys, kocak juga. Oke bentar, ini ada dua ruangan. Oh enggak deng, cuma ada lemari guys. Kebuka sendiri. Wait a minute guys tunggu guys, kebuka sendiri ya guys ya pintunya guys. Di sini siapa yang takut guys, kalian coba komen ya guys ya. Mimin sih kalau Mimin jadi kalian, Mimin bakal komen sih guys, karena Mimin takut. Takut guys, ada apa ini teman-teman? Bayangan dari, oke, bukan guys. Wah bayangannya aja mirip kayak hantu guys. Belakang pintu nggak ada kan? Oke. Jangan kayak film horor guys ya. Jangan kayak film horor guys. Oke, ini banyak banget pintu yang terkunci guys ya, ini nih nggak bisa dibuka. Kalau ini apakah kita bisa buka? Up. Ingat guys pelan-pelan ya guys ya, kalau kalian nengok ke belakang atau kiri kanan guys. Siapa tahu ada jumpscare ya guys ya. Aman ya guys ya. Wah ini kayaknya hotel sih guys. Tuh ada banyak banget koper-koper. Terus ada alat buat bawain koper gitu guys, kayak di hotel-hotel. Kita bisa nggak? Nggak usah lari guys. Aduh harinya hujan lagi guys. Tenang guys, jangan lihat jendela guys. Itu rule pertama juga guys yang perlu kalian tahu guys, jangan lihat jendela ya guys ya. Mimin udah banyak nontonin horor-hororan guys. Kebuka sendiri guys. Oke ini pintu 0003 guys. What the hell, ini pintunya hancur ya. Bentar, jangan kamu nyari-nyari masalah ya. Wede. Kalau kalian lihat guys, Mimin mainnya udah kayak main game FPS guys, saking takutnya guys ya. Kita main ngendok dulu guys. Ngintip dikit. Oke, nggak ada, aman guys. Kalau kalian pemain game FPS pasti tahu kan, mainnya ngendok, terus jongkok, terus kiri kanan guys, biar nggak kena tembak ya guys ya. Aman guys. Masih belum ada tanda-tanda ya guys ya di pintu yang 0004 ini teman-teman. Oke. Ini kok jaraknya deket banget guys pintunya guys. Bentar, kita lihat dulu lukisannya teman-teman. Bisa kita lihat guys. This painting is titled Stray. Wah, ada kucing guys ya. Terus kalau yang ini, ini apa guys? This painting is titled Terminal. Oke. Nice. Ini ada jalan rahasia kah? Gak ada sepertinya guys ya. Oke, pintunya kebuka sendiri lagi-lagi guys. 5 pintu itu kebuka sendiri guys ya. Atau dia memang kayak gitu guys, lukisannya mulai seram guys ya. Judgment. Oke, ini tengkorak guys, lucu juga sih. Terus wait a minute guys, tadi apa guys? Oke, aman guys ya. Kayaknya kita dapat uang tadi guys.
Wah, ini Mimin merinding sih guys kalau kalian di sini guys. Kalau kalian di posisi Mimin guys ya, ini Mimin lagi merinding, teman-teman. Oke guys, bentar. Mimin persiapkan mental dulu ya guys ya. Karena ini game memang benar-benar harus mempersiapkan mental kita guys ya. Jangan sampai kalian timen ya guys ya. Nanti ditimen sama musuhnya guys, sama hantunya guys ya. Kena trigger mental kalian guys. Oke, ada jalan baru guys. Ini ada pintu, apakah bisa dibuka? Gelap banget guys, tolong Mimin. Sumpah guys, gelap banget guys ruangannya guys. Aduh, gimana ini temen? Aduh, ini layar Mimin yang gelap apa emang gamenya yang gelap guys? Oke, itu pintu 008, tapi di sini nggak bisa kemana-mana juga kita guys. Wait a minute. Oke, masuk aja ya guys ya. Sekarang ruangan baru teman-teman. Hah, kirain Mimin itu tadi apa guys? Ternyata cuma lampu cuy. Lampunya dua kayak mata gitu guys. Oke, oke. Fokus dulu teman-teman. Lihat kanan, lihat kiri. Pintunya ada sebelah kanan guys. Tapi kita lihat dulu apa item yang bisa kita ambil guys. Gak ada ya guys ya. Wait a minute guys. Ini lemari. Soalnya ada lemari guys buat kita sembunyi guys. Pastinya berarti ada yang bakal ngejar kita teman-teman. Makanya kita harus waspada guys ya. Hit. Oke. Loh, bukannya ini ruangan yang tadi ya? Bukan ya? Oh enggak guys, enggak guys. Kita udah di 009 guys ya. Ingat guys, rule number one, jangan lihat jendela guys ya. Itu adalah kelakuan yang ada di film-film horor guys. Kelakuan para karakter-karakter yang nyari masalah ya guys ya. Ingat jangan deket-deket jendela, ingat. Oke. guys, sekarang pintunya kebuka guys. Itu pintunya nggak ada nomornya ya teman-teman ya. Tuh kalau kalian lihat guys, pintunya nggak ada nomornya teman-teman. Sebentar guys, dari tadi kita udah 10 pintu guys. Yang kita buka pintunya semua ada nomornya guys. Ini ada 2 pintu guys ya. Bentar. Nah tuh kan, bisa terbuka dua-duanya nih guys. Sebentar guys, Mimin mulai merinding teman-teman. Itu kayaknya jangan kita masukin deh guys. Tuh dia gelap sendiri guys, tadi perasaan terang dah. Jangan masuk ya guys ya. Sumpah itu kalau kita masukin kayaknya sesat guys. Oke, belakang pintu gak ada ya guys ya. Wah ini apa guys, lorong apa teman-teman? Ya elah, gini banget guys. Oke guys, sepertinya kita benar sih guys. Berarti kita cuma perlu masuk pintu-pintu yang ada nomornya ya. Benar gak teori Mimin guys? Kalian ada yang mainin game ini gak? Ntar kita lihat paintingnya dulu. Happy accident. Apa tuh guys maksudnya guys? Oke, di sini kita dapat sesuatu teman-teman. Akhirnya guys dapat korek guys. Buat penerangan nanti guys ya. Coba kita buka. Loh kok gak bisa? Oh bisa guys, bisa. Oh bisa guys. Oke. Di belakang gak ada yang ngikutin kan guys? Oke, aman guys ya. Pantes dikasih korek temen-temen. Guys, Mimin gak kuat guys. Ya elah, kok game Roblox seseram ini temen-temen? Emang boleh seseram ini guys? Ya guys, Mimin takut guys. Ini koreknya kalau kalian lihat ada barnya juga ya guys ya. Berarti dia bisa habis temen-temen. Oke. Loh, emang boleh guys seseram ini teman-teman. Loh, kebuka pintunya dong. Jangan masuk pintu yang gak ada nomornya guys. Rule number 2 ya guys ya. Jangan masuk pintu yang gak ada nomornya. Oke, kita berarti harus cari yang ada nomornya aja nih guys. 013, mana nih ada nomornya teman-teman? Oh, ini dia nih guys. Nice. Aduh, simpen koreknya guys. Ingat guys, jangan cari pintu yang gak ada nomornya guys ya. Itu pintu yang berbahaya. Kedip-kedip guys. Loh, kok jadi biru guys di belakang sana guys.
Wow, tidak! What the hell, guys? Kenapa, guys? Hah? You died to rush? Pay attention to any cues that might hint at its arrival. Wah, kita udah bisa reach door 16, teman-teman. Wih, di keren banget, guys. Oh, intinya itu kita harus bisa lari aja sih, guys. Intinya, guys, ya. Loh, tiba-tiba ada yang nyamperin, guys. Kita coba satu kali lagi enggak sih, guys? Mapnya sama enggak nih? Kita coba ya satu kali lagi, guys. Kita lihat apakah mapnya sama. Kalau misalkan mapnya sama, kita bisa speed itu enggak sih, guys? Speed run enggak sih, guys? Biar cepet aja gitu ya kan. Kayaknya sih bener sih, guys, teori Mimin tadi, teman-teman. Jangan masuk pintu yang enggak ada nomornya, guys. Soalnya dari tadi, dari awal ya, guys, ya, pintu-pintu yang enggak kekunci itu banyak, guys. Tapi bentar. Tapi, guys, pintu-pintu yang terkunci itu enggak bisa pintu-pintu yang enggak ada nomor itu enggak bisa kita buka, guys. Artinya ya, guys, ya. Artinya kita harus masuk ke pintu yang ada nomornya kayaknya, guys. Oke. The hotel, guys. Ini sepertinya masih sama ya, teman-teman, ya. Mapnya ya, berarti kita bisa speedrun, teman-teman. Kita bisa speedrun. Di sini kita ambil kunci dulu. Ambil kunci. Siapa yang udah hafal, ayo. Nah, ini kunci 001, guys, ya. Hold it. Oke, terus kita bisa. Ini nggak bisa lari sih soalnya, guys. Bisa ke 002. Speedrun aja ya, guys, ya. Bentar. Oh, dari tadi kita bisa liatin lukisan-lukisannya, guys. Katanya pasti ada hintnya, guys. Oke, ada koin, guys, ya. Jangan lupa diambil, lumayan. Siapa tahu bisa buat beli-beli nanti, teman-teman, ya. Oke, 004. Kita tadi sampai nomor 0016 ya, guys, ya. Ini ada yang bisa kita buka. Oh, ada, guys. Oh, ada, teman-teman. Loh, Mimin baru tahu, guys, kalau ada yang bisa kita buka. Tapi kok nggak bisa diambil barangnya, guys? Loh, guys. Oke, 005. Ini apa, coy? Tadi perasaan nggak ada dah, guys. Atau Mimin yang nggak. Loh, kok lukisannya pada serem semua, guys? Atau Mimin yang nggak lihat-lihat, guys, dari tadi, guys? Tuh, sama kan, guys? Tadi di sini kita juga ada tuh dua pintu, kan? Jangan dibuka, guys. Jangan dibuka, guys. Intinya, guys, ya, jangan cari masalah, guys, sama pintu yang gak ada nomornya, teman-teman. Bahaya, guys. Oke, tadi kita udah di sini juga. Oh, itu penghapus ya, teman-teman, ya. Lumayan dapat koin. Dari ini kita buka dulu, guys. Dapat koin, guys, ya. Aduh, Mimin gak tahu dari tadi bisa dibuka-buka, guys. Ada surat. Nah, nice, dapat koin, guys. Ada yang bisa kita ambil? Nggak ada ya? Kalau bisa dibuka-buka gini kan, Mimin cari-cari item dulu, guys. Ingat, guys, kata Myook, item number one, guys. Tapi ini masalahnya nggak ada itunya, teman-teman. Perasaan kita tadi dapat korek dah di sini, guys. Mana dah koreknya, guys? Sebelum masuk ruangan ini kita dapat korek kan? Tuh, gelap banget, guys. Gak bisa nengok apa-apa. Tolong. Ya, ini gamenya ternyata random, guys. Random, guys. Bentar, kita bisa balik ke belakang lagi gak? Gak ada korek, guys. Dimana tadi kita dapat koreknya, teman-teman? Atau gara-gara kita gak ngebuka pintu yang ini, akhirnya kita gak bisa dapat korek, guys. Bener gak teori Mimin, guys? Sebentar, kita coba balik lagi ya. Tapi kalau kita buka, artinya kita memancing monsternya itu keluar, guys. Ini gak kelihatan sama sekali, guys, yang ada nomornya. Oh, di situ, guys. Oh, loh, kok tiba-tiba jadi warna biru, teman-teman? Loh, sebentar, guys. Ini Mimin merinding sih, guys.
Loh, kok tiba-tiba jadi gini guys? Aduh, kalian gak lihat Mimin sih teman-teman. Mimin berdiri nih guys, bulunya guys. Loh. No, 11. Oke guys, selamat guys. Mimin kirain tadi apa guys. Udah ada suara-suara gak jelas ya teman-teman ya. Suara-suara tidak jelas mulai keluar guys. Oke, 013. Ingat guys, tadi 017 guys. Loh, ruangannya baru teman-teman. Hah? Loh, kita terkunci guys. Oh, lewat sini guys. Oke, nunduk. Nice, 014 guys. Loh, nge-crash guys. Loh, nge-crash teman-teman. Astaga. Nge-crash guys gamenya guys. Ya elah, padahal udah seru-serunya teman-teman. Wah, kalian pasti penasaran sih guys. Aduh. Kenapa guys nge-crash guys? Robloxnya update kayaknya teman-teman. Kita lanjutin, kita coba ya kalau misalkan tadi masih berlanjut teman-teman. Nih gamenya yang ini teman-teman ya. Nih. Kalau misalkan masih berlanjut kita lanjutin enggak sih? Tapi kalau enggak kayaknya nanti dulu aja guys. Loh, enggak berlanjut teman-teman. Loh, nge-crash lagi guys. Yah, sedih teman-teman. Oke guys, mungkin segitu aja guys ya untuk video kali ini guys. Kita bermain game horror guys ya. Wah, ini seru juga guys, game-game horror di Roblox teman-teman. Judulnya Doors ya guys ya, buat kalian yang penasaran tadi endingnya gimana guys, coba kalian mainin aja guys ya. Di sini kalau kalian lihat pintunya itu door 13 sih guys. Berarti 13 itu udah ada mulai monsternya guys. Wadidaw. Oke guys ya, segitu aja guys dari Mimin. Jangan lupa support terus Mimin dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe-nya guys, biar Mimin makin santai guys. Oke dong. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.